Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sama nggak guys kayak aku selama menikah 13 tahun bisa dihitung jari berapa kali pulang ke rumah orang tua. Nah di sini alasannya karena keadaan ekonomi dan mungkin karena harus izin sama suami guys. Jadi kita kan menurut agama itu keluar dari rumah harus izin suami. Nah, di sini aku udah 2 kali lebaran nggak pulang. Jadi di sini aku udah nabung biar nanti aku bisa mudik ke rumah orang tua. Apalagi di sini ayah sudah nggak ada, tinggal ibu berdua sama adik aku yang masih lajang yang jadi tulang punggung keluarga, guys. Nah, buat kalian jangan lupa sayangi orang tua. Minimal kita nggak bisa memberi secara materi, kita bisa menelpon gitu guys sama orang tua atau mendoakan orang tua gitu guys. Nah, di sini aku mau tunjukin tabungan yang sengaja aku tabung supaya nanti aku bisa mudik di lebaran. Mudah-mudahan nanti bisa ya guys dan dapat izin dari suami. Di sini kita jualan, jadi sengaja aku tabung itu mungkin kalau lagi rame aku masukin 20.000, kalau lagi sepi aku masukin 10.000 guys. Ini yang aku masukin uang 10 sama uang 20. Ini aku lipat seperti ini ya. Ini dalam lipatan ini ada 2 10, jadi ini 20.000 guys. Nah, buat kalian yang punya orang tua yang udah menikah atau yang masih lajang, sayangi orang tua kalian. Karena sebagai anak, kita harta paling berharga itu adalah keluarga, terutama orang tua ya guys.